Niki pangan rambane mangke. Pangan ramban. Ramban nggih. Dadi pas kambing hamil niku dadak ditumpasne anu di kok ditumpasne. Di patosne rambanan mangke. Nggih. Napa bendinten ngeten niki napa anu, Mbah? Bendinten ngeten niki napa? Mboten mesti lho. Oh, niki mang pas anu pas lairan duwe ramban. Lah nggih. Ben air susune lancar mangke. Rambane. Godhong napa anu, Mbah? Luntas daun luntas daun waru niki napa niki nangka daun nangka daun luntas lancar lamtoro komplit komplit loro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ternak, selamat sore sahabat kandang Rukun Mulia. Kita main-main nyelur ya, ini di Jenangan, tempatnya di rumahnya Mas Anto. Ini teman saya juga sambil mampir tadi habis dari mana ya? Tadi dari Ngebel. Dolan-dolan. Ini kita wisata kambing lagi ke rumahnya Mas Anto. Ternyata Mas Anto ini juga menekuni apa ya? Ternak kambing mah ya. Ternak apa open-open, Mas? Sama saja. Ini ada berapa ekor, Mas? Ada 3 ekor. Ini betina semua ya. Ini ada 3 ekor betina semua. Ini jenisnya Jawa Randu, Mas ya. Jawa Randu. Loh, itu baru melahirkan, Mas. Kapan ini, Mas? Pagi. Pagi. Jam berapa? Jam 9 pagi. Alhamdulillah baru berarti baru berapa jam? 5 jam. Tuh, alhamdulillah. Telinganya bagus-bagus, Mas ya. Ini pacaknya mana, Mas? Baru melahirkan, Lur. Diberikan rezeki 3 ekor indukan yang ini, Mas ya. Ini udah berapa tahun, Mas? Anu, pelihara yang ini. 4 tahun ini pelihara ini. Sudah menghasilkan berapa ekor kambing? Berapa ekor anakan? Sudah banyak lupa, Mas ya. Berarti dari indukan ini sudah menjual banyak kambing, Mas ya. Jualnya kalau sudah puel apa? Kecil-kecil. Berarti enggak jual kecil. Berarti kalau puel baru dijual lah ya. Tuh, bagus-bagus nih. Lek paceke mundi, Mas? Paceke. Anu, pejantane. Pejantane penting gak ada? Oh, niku. Lha niki dikawini kalih niku. Kalih niki? Napa senes? Oh, niki anu jasa. Oh, yang ini pakai jasa kawin. Ini bagus lur ya, termasuknya itu. Telinganya juga koploh. Alhamdulillah. Perawatannya gimana, Mas? Setelah melahirkan, Mas? Dikasih minum. Kasih minum apa? Susu. Apa? Masih kecil pula, Mas. Enggak, ini Mas, ini betinanya, Mas ya, yang dikasih pula, ya. Oh, indukannya ya, indukannya dikasih polar nanti sama hijauan tadi mah ya, ramban-ramban mah ya. Jadi pakannya pakan manual seperti ini. Pakan manual tuh kalau istilah saya dengan Pak Gofar tuh pakan rumput ya, nggak pakai kayak fermentasi, pakan apa ya, pakan komplit fit, enggak gitu, tapi pakan manual tuh pakan yang dari rumput asli, Mas ya. Ini juga indukan, Mas ya. Ini jantan indukan ya. Oh, jantan lagi, Mas. Lanangnya loro, Mas. Lanangnya loro, Lur. Babone arek setunggal niki. Lah niki anak-anake pundi? Oh, niki anake niki. Oh, alah. Jadi dua ini anakannya itu, Lur. Ini pejantan-pejantan. Tapi dereng buah ini. Kering puel. Umur pinten, Mas? Setahun bujul. Oh, ini sudah usia 1 tahun. Ini bareng lah ya. Anaknya bareng ya. Tuh, sudah kayak gini lho. Ini sudah dijual, sudah laku. Sudah laku lho. Ini sudah laku tinggi lho ini. 2 juta laku ini kayak ini. Per ekor. 1 tahun lebih lah ya. 1 tahun lebih. 2 juta, 2 juta, 4 juta.
dari satu indukan ya, dari satu indukan itu. Dan ini pun sudah keluar lagi anakannya. Jadi satu tahun bisa menghasilkan kambing berapa ini? 5 mas ya, 5 yang 3 masih kecil. Alhamdulillah. Dan sebelumnya juga masih banyak banget kambing kalau betinanya bagus, kalau kekuatannya masih banyak itu bisa sampai 10 kali mas ya. Ya sampai 10 kali kambing tersebut melahirkan. 10, 11 tuh banyak sekali saya menemui. Yang penting kalau beli indukan tuh yang bagus. Udah berapa tahun mas ternak mas? 3 tahun. Fokusnya ternak apa lain juga ada? Apa? Oh ayam. Oh ayam. Oh ayam itu. Tuh ayam juga. Tapi fokusnya di kambing mas ya? Nah, itu ini salah satu contoh breeding ataupun open kambing di desa dengan sistem breeding ya lur ya. Sistem breeding yaitu peliharaannya enggak banyak-banyak lah, cuma 2 ekor, 3 ekor. Nanti kalau sudah besar dijual lagi gitu anakannya. Jadi yang diambil anakannya. Jarang sekali saya temui di desa itu menggunakan sistem fattening ataupun penggemukan. Kebanyakan di desa itu mengandalkan sistem breeding. Oke, sekian saja wisata kambing pada sore hari ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe jika teman-teman suka dengan video saya. Terima kasih sudah menonton selama ini. Selalu ikuti channel Kandang Rukun Mulia. Kita main-main dan kita berbagi ilmu peternakan khususnya kambing ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.